kita lanjutkan ke pantainya, guys. Ini mau selanjutnya, oke? Langsung. Ya guys, yang ada di CDIJ V5 ya guys, yang 2021 ya guys. Tadi sini ada ombak yang tadi yang sebelumnya, yang reviewnya yang tahun lalu ya guys. Ya di sini ada pantai, ada pasir. Wah di sini rame ya guys. Yang biasanya di CDIJ cuma 50 orang ya guys. Lihat di sini ada bandara ya guys, ada pesawat mau landing, ada 3 guys yang di pesawat. Kalau ada yang tebak, kalau yang tidak tahu silakan komen ya guys. Mari kita role play RP ya. Sampai ombak-ombak gede ya guys. Nah ready ya, satu, dua, aduh, sampai mental ya. Nah, ombak yang gede guys, ombak, mundur, sampai mental. Kita tulis dulu apa emang.
subscribe ya guys, harus ya. Di sini ada kepiting nggak ya guys, yang ada di sini kepiting. Oh ternyata belum ya guys. Oke, ini mulai Royal Airplane di pantai ya guys. Oke, ini dia yang paling besar. Oke, ini dia yang gede. Satu, dua, sampai mental ya guys. Iya, kurang guys, sana lagi. Ini dia ombak yang panjang besar guys. Guys, ini jangan sampai jatuh ya guys. Mana dia dia. Ini ada ulang tadi terbuka. Ada sunset yang ada matahari yang paling tercantik ya guys. Aduh, tak nampak guys kaki aku ya guys. Karena kaki aku merah-merah karena agak gatel ya guys. Nah di sini ya tebak ada pesawat apa itu guys. Nah di sini ada tadi yang tanggal 1 Juni 2023 ada kedatangan pesawat terbaru ya guys, yang namanya Emirates dari Dubai ya guys, dan juga ada Airbus 380 ya guys, ada terbaru ya guys. Wow, bulannya keren guys. Wow, bulannya kenapa cepet banget nih? Oke, langsung kita play RP ya guys, di pantai ya. Oke guys, sudah saya bikin role play RP di pantai ya guys. Tadi sampai satu meninggal guys, dan juga semalam mental guys, sama dua tadi sampai jatuh guys. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Oke, langsung gas kan. Oke guys, dan sampai di lokasi di Denpasar Bali, dan juga ada di mall yang di dekat pantai ya guys. Dan sini udah banyak kali permainan ya guys, dan juga yang tadi yang bikin role play sebelumnya tadi sampai auto meninggoy guys, sama mental guys. Pak di sini yang kayak mirip apa, jelly berry yang mirip di Singapura ya guys, dia yang seperti di Singapura atau Thailand ya guys. Thank you.
ada yang luas banget nih guys, yang di Denpasar Bali guys, di pantai guys, yang tetap pantai yang di bandara ya guys. Terbaru ya guys, yang ada di dekat pantai ya guys. Oke, aku makan dulu, nanti kita lanjutkan gaskan. Oke guys, di sini ada apa, malam-malam tercantik di sini ya guys, yang ada di mirip di sini P5 dia dari 2021 ya guys. Juga yang biasanya yang FRP di CGID memang seperti ini ya guys malamnya, dan juga ada apa yang tercantik di sini yang ada di mall ya guys, yang di dekat pantai ya guys, lokasinya di Denpasar Bali ya guys. Jadi ya guys, aku dapat apa, kasih ayam teriyaki ya guys. Oke, nanti apa kalau kita lanjut review lagi ya guys. Oke, sampai sini aja video kali ini ya guys, dan juga jangan lupa di like dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi mau channel aku mau capai angka 10.000 subscriber ya guys. Oke, jangan lupa like dan follow TikTok aku dan IG, dan join Discord aku ya guys, ada di link subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. See you guys and goodbye.